Pemirsa, kondisi cucu ketiga Presiden Joko Widodo, Lala Mbah Manah dan Ibunda Selvi Ananda terus membaik dan telah pulih. Ya, rencananya dokter akan mengizinkan keduanya pulang hari ini. Setelah dirawat selama 3 hari di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo, kondisi Lala Mbah Manah, cucu ketiga Presiden Joko Widodo dan sang ibu Selvi Ananda telah pulih. Tim dokter hanya perlu memastikan kondisi terakhir bayi dan ibunda sebelum mengizinkan keduanya pulang ke rumah. Jika tak ada aral melintang, Lala Mbah Manah dan ibunda Selvi Ananda bisa pulang pada hari ini. Sendiri udah bisa hitung apa bayinya berapa, belum tahu, nunggu dokternya dulu.